Akibat cuaca buruk di perairan Laut Mimika, membuat pengiriman bantuan bahan makanan dan obat-obatan ke Asmat sempat tertunda. Pasca kejadian luar biasa campak dan gizi buruk, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Boy Rafi Amar beserta rombongan langsung terjun ke Kabupaten Asmat. Selamat siang Pak Cemace semua. Selain kedua informasi tadi, ada beberapa berita dan informasi menarik lainnya yang sudah kita siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Dengan saya, Pak Cirio Rizky, kita ikuti berita iNews Papua selengkapnya. Bupati Kabupaten Asmat, Elisa Khambu, mengatakan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk yang terjadi di beberapa distrik di Asmat akibat kurangnya imunisasi dan vaksin serta warga belum paham tentang betapa pentingnya kesehatan. Bupati Kabupaten Asmat, Elisa Khambu, menyampaikan bahwa warga Kabupaten Asmat yang bermukim di wilayah pesisir yang paling banyak terkena campak dan gizi buruk. Hal itu terjadi karena warga tidak melakukan imunisasi dan vaksin secara rutin. Memang kalau imunisasi ini, ya ini masyarakat kita di Papua rata-rata begitu. Jadi itu seperti tadi saya bilang. Dia datang imunisasi kali pertama, pulang kan suhu badan ini naik panas. Itu dianggap bahwa itu sudah dia tidak akan datang lagi. Imunisasi berikut, pasti dia tidak datang. Yang kedua, jadwal imunisasi ini juga ketika petugas datang, masyarakat ini pasti tidak ada di kampung, masuk hutan. Itu juga masalah. Karena memang mereka belum menganggap ini bukan kebutuhan dia begitu. Mungkin juga karena pengetahuan yang terbatas, kesadaran hidup sehat juga sangat jauh, tapi mereka juga mau tinggal di kampung juga mau makan apa, itu juga begitulah keadaan ekonomi sehingga kondisi seperti itu. Tapi karena itu menjadi kewajiban pemerintah, kita tetap berusaha untuk pertama adalah tetap sosialisasi. Memang sosialisasi ini wajib gitu, dan itu harus dilakukan terus menerus. Sehingga kita harapkan teman-teman petugas kita, baik kepala kampung, tokoh masyarakat, pihak gereja, ini harus menjadi topik atau apa ya, masalah yang harus mereka tetap disampaikan kepada semua masyarakat tentang hidup sehat ini. Sementara imunisasi dan vaksin untuk anak-anak merupakan hal yang sangat penting, namun sayangnya warga di Asmat hingga kini belum paham tentang pentingnya imunisasi dan vaksin. Sehingga warga menganggap bahwa imunisasi tidak dibutuhkan. Sementara tanpa imunisasi yang lengkap dapat berakibat fatal bagi kesehatan anak-anak. Dari Asmat, Papua, Nathan Making, iNews Jayapura memberitakan.